Inilah RK, seorang remaja anak di bawah umur tertangkap tangan saat masuk ke dalam rumah milik Irfan di Jalan Haji Adlin, Kelurahan Gading, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tersangka masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat atap dan tidak berkutik lagi setelah tertangkap tangan oleh pemilik rumah. Pemilik rumah yang geram dengan remaja tersebut langsung menanyai maksud dan tujuannya masuk ke dalam rumah. Diduga aksi nekat pelaku juga dipengaruhi usai menghisap lem karena ditemukan di depan rumah plastik bekas pemakaian. Dia masuk dari depan melalui celah seng ini, masuk ke bawah sini, turun, dan jumpa di sini posisinya berdiri. Belum sempat ngambil apa-apa. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.